Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan kecerdasan agar kami bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meminta doa. Haleluya. Amin. Inilah cerita firman Tuhan pada hari ini dengan tema 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan cerita firman Tuhan ini tentang 10 orang sakit kusta. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dahulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu, 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke Bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang ucapan syukur. Dalam cerita firman Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita, terkadang kita seumpama seperti 9 orang yang sakit kusta. Ketika disembuhkan, mereka tidak kembali kepada Yesus yang sudah membuat mujizat atas hidup mereka. Mereka lupa untuk bersyukur. Tetapi, lihatlah seorang Samaria yang telah disembuhkan. Ia kembali dan bersyukur kepada Allah. Jadi, belajarlah untuk memulai hidupmu hari ini dengan ucapan syukur. Selamat beraktivitas. Shalom.